Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaligrafi Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, Kaligrafi Jailani akan melanjutkan pemasangan stiker yang berada di belakang saya ini. Seperti itu hasilnya, sangat bagus dan rapi. Seperti apa pembuatannya, mari kita lihat saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani yang ingin memasang sendiri kaligrafi stiker seperti ini. Untuk pemesanannya silakan hubungi di nomor 0895-3758-00747. Hubungi kami, insya Allah kami akan membuatkan desainnya dan cutting stikernya seperti ini. Nanti sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani tinggal pasang di tempatnya masing-masing. Insya Allah dengan adanya Kaligrafi Jailani, mesin-mesin Anda menjadi indah. Hey sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pemasangan stiker di Masjid Nurul Yakin, Kebon Jeruk, Jakarta. Diawali dengan pembersihan kaca seperti biasa. Kaligrafi ini dilanjutkan, yaitu berikut ini akan kita pasang kaca segitiga lengkung bagian tengah yang ada di bidang ini, yaitu 4 kotak kaca yang sangat besar. Kita akan pasang dimulai dengan ornamen bagian pinggir sebelah kanan seperti ini. Kaligrafi ini dipasang di kaca yang berbentuk lengkung segitiga ini. Nanti di kaca ini kita akan berikan ornamen seperti ini dan juga kalimat tahlil yang berada di tengahnya, yaitu kaligrafi stiker yang dibentuk bulat dengan kalimat tahlil yang tertera di kaca ini. Seperti ini dipasang untuk ornamennya di bagian kanan, kemudian kita nanti lanjut ke bagian sebelah kiri. Selanjutnya, mari kita pasang bagian kiri daripada kaca ini. Seperti ini, karena sangat besar, jadi perlu tenaga bantu untuk memasang daripada ornamen yang sangat besar ini. Ornamen ini panjangnya hampir 4 meter, kemudian tingginya 1,5 meter. Nanti di sini kita pasang kaligrafi kalimat tahlil.
Pemasangan selanjutnya ornamen bagian sebelah kiri bagian atas daripada kaca ini. Seperti ini, stiker tamblas dipasang di kaca yang berbentuk seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kepada pengeletan ringcase stiker bulat yang akan dipasang di media yang tadi kita sudah pasang, yaitu kaca jendela tengah yang sangat besar itu. Kemudian nanti kita pasang bingkai stiker ini di bagian tengah. Ini cara pengupasan stiker cutting yang akan dipasang di kaca. Seperti ini, mudah sekali caranya. Nah, ini tinggal disemprot saja dengan air campuran yang beli dari mana tadi? Dari Jerman katanya. Dari Jerman. Air khusus dari Bah Dukun. Setelah pengeletan, kemudian mari kita pasang di kaca ini, yaitu yang barusan tadi diklet, kita pasang di sini seperti ini pemasangannya, pelan-pelan, tinggal ditempelkan saja di posisinya dengan posisi agar mudah memposisikannya. Diberikan air yang sangat banyak sampai basah kuyup seperti ini, kemudian diempek-empek, diratakan dengan sendirinya. Bagian bulat ini mengatur sendiri ke posisinya seperti ini. Dipasang bingkai daripada ornamen untuk hiasan kaligrafi kalimat tahlil yang ada di bagian tengah kaca ini. Pas ya, simetris, paling beda setengah mili dikit. Pas, Isan. Itu kalau mau masang itunya digantung udah ada anglenya itu. Iya, dalemannya ini kan, itu kan masih bisa ngikutin angkle yang ini. Oh. Masih ada kaki-kakinya tuh. Iya. Karena itunya mekar ya. Iyalah, itu seninya, Bos. Oke. Yuk. Sip. Setelah bingkai terpasang, mari kita pasang juga untuk bagian dalam untuk kaligrafi yang bertuliskan kalimat tahlil. Di bagian tengah ini kita basahin dengan basah kuyup seperti ini agar mudah untuk menempelkan daripada kaligrafi yang sudah dicacing seperti ini. Itu posisikan tepat pada bagian tengah sebagai sesuai dekorasi utama daripada kaca ini. Seperti ini pemasangannya sangat mudah sekali, tinggal ditaruh saja di posisinya. Ya, kebetulan sambil dipikirin juga dikit. Dalam keadaan basah. Biar jadi angle juga gitu, biar enggak. Kemudian diratakan pelan-pelan agar tidak sobek daripada stiker. Hanya begini saja cara pemasangannya, sangat mudah sekali. Insya Allah siapapun yang ingin memasang seperti ini dengan masang sendiri akan bisa memasangnya. Seperti ini hanya diratakan saja, nanti akan mengatur sendiri daripada stiker. Dengan cara meratakan dengan tangan seperti ini. Angle-nya terbalik, Angle-nya ke situ, jadi nggak bisa pakai angle. Tarik-tarikan tuh, angle-nya dibenerin gitu.
Oh iya, tadi masang itunya juga ini ya? Iya. Belum tentu posisinya ya? Iya. Ya udah, yang kira-kira lempeng tengahnya, Bos? Iya. Kira alisnya bengkok. Enggak, maksudnya lebar lisnya. Iya. Lebar lis. Seberapa menit ya? Oke. Nah, tinggal proses pengeringan. Bagian akhir dari video ini yaitu pemasangan stiker bagian atas untuk kaca jendela bagian tengah dari Masjid Jami Nurul Yakin ini. Seperti ini pemasangannya, diletakkan di bagian tengah, kemudian diposisikan ke kanan kirinya agar terlihat rapi, dan inilah hasil pemasangan yang barusan kita saksikan. Hasil yang sangat bagus dan rapi, terlihat indah, elegan, dan indah dipandang mata. Sampai di sini dulu video pemasangan ornamen stiker samblas dan juga kaligrafi dengan warna emas stiker oracle gold. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu merupakan sedekah. Insyaallah Allah akan membalasnya dengan keberkahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.